Iya Pak, 90 Pak. Jangan, waktu itu tak putus 100. Terus hari Idul Adha min kira-kira ya satu bulan. Insya Allah Pak satu. Ini belum ada ikatan apa Mas ya. Insya Allah satu. Nah, tak ambil nanti Pak itu min kurang satu. Gantuk kurang Pak. Tidak. Atau sih mau. Ya. Terus, ya insya Allah Pak, terus kan mendekati hari, mendekati ya, kan terus banyak yang kesana terus balik lagi, ya, iya Pak, tek ini Pak, ini ya enggak jadi enggak apa-apa Mas, wong kayaknya akulah yece tak ingoni wong menurut yang tahu iku hari yece kuat kok, lah gitu termasuk, masih kuat Pak, gini-gini lah, jadi support saya untuk. Tersembunyi. Sikil-sikilane kaki-kakinya masih bagus jos. Waktu satu ton up masih kendor ini badannya. Kalau dari depan seperti ini, suros obosku. Usia 4 tahun. Satu-satunya sapi jumbo di kandangnya Pak Effendi, Lemah Bank Farm. Seperti ini, teman-teman. Dukul ini. Yo
lagi ke kandang Sunoso. Ini kita minat, kita tertarik, tinggal nunggu harga. Gil harga net. Harga net. Ini Pak Fendinya belum datang ini. Sapinya sehat, lincah. Waktu pas dikeluarin kemarin. Seperti ini. Usia 4 tahun di sapi. Mantap gandeng sapi ini. Ini sapi masih prospek, benar-benar prospek, molor rawai. Seperti ini dari penampakan dari atas. Kendur yo. Semua takeh. Senter. Iki dino apa ndek besar? Aku iki dia. Suroso salah satu sapi jumbo ekstrim yang kemarin dibanderol 150 juta. Kualitas sapinya masih kendor, masih muat ini. Prospek untuk 1 ton up ini, teman-teman. Olor, lor sebenarnya. Tapi ini gede ini orang kalah karo itu. Barusan disekat di tadi Kak Sawa Kak Sultan tuh bobote 970. Ayo itu ayo sapi kan sapi wis jadi ora mung cepak lho. Tapi ini jejo iso mekar meneh iso. Ramjo kan. Sigile roso jualnya nih iku paling-paling ya aku yo iku. Sapinya kalem ya. Anteng, tenang ya. Kalem. Tapi nek sekali metu walah gadet ngomong. Tapi sapi nek kene rong taun metu ping pindho Mas ngetok yang kabeh. Nyale alik kene. Gunung arek. Ini kaki-kakinya. Rampas. Entek. Sudah 10. Iki lho mudahane. Oh. Tak wedhai terus, Mas. Wedhai, Pak. Apa ya, Pak? Iki. Oh. Iki jajal wedhai iki. Jajal wedhai. Begino. Ya, ini aku kan jenengan bolak-balik ngertos nggih, Mas. Yeah. Saya itu pemula, saya tidak pernah pelihara sapi sebelumnya. Oh, dipukure. Kon medhaki kuda terbang, satu pe ora relaler barang. Itu. Iki saran dari pedagang
Bandung. Hmm. Bandung itu Idul Fitri kalau enggak salah satu mingguan ke sini. Hmm. Waktu itu nawar. Wis buka bar gawe. Ayo, dulu itu ditawar 8 ini. Betul, hmm. saya enggak bisa pindah dari sini. Hmm. Itu lebaran Idul Fitri satu mingguan. Berarti H plus satu minggu. Iya, kalau enggak salah. Nah, terus jarak satu mingguan dia ke sini langsung loh, Mas. Hmm. Terus nanya kayak isaran itu Pak. Bandung itu, Pak. Bandung. Terus lewat via telepon. Hmm. Ya, satu mingguan mungkin. Iya, Pak, 90, Pak. Jangan. Waktu itu tak putus 100. Hmm. Terus hari Idul Adha min kira-kira ya satu mingguan. Hmm. Insya Allah, Pak, satu. Ini belum ada ikatan apa, Mas ya. Hmm. Insya Allah. Satnya tak ambil nanti Pak itu ha min kurang satu min gantuk kurang Pak enggak atau sih mau ya terus ya insya Allah Pak terus kan mendekati hari ha mendekati ya kan terus banyak yang kesana terus balik lagi ya iya Pak ngene ngene ya enggak jadi enggak apa-apa Mas kayaknya aku lah yoce tak ingoni wong menurut yang tahu iku hari yoce kuat kok lah gitu termasuk masih kuat Pak gini-gini lah jadi spot saya untuk itu Mas ayam itu mulut dulu Mas Sultan betul kalau enggak terhapus jadinya betul terus yang satu Bakul Purwodadi ini tak saya cerita fair Mas terus yo nawar 80. Kowe ku kepiye lah? Lah aku yang ngomong ngono. Sing bener ana aja ngejak guyon. Terus. Wis yo Pak, neng kok aku kei pulsa ya Pak, ndek biasa beli. Saya yang kecil-kecil terus. Sa HP-ne. Nah, saya bilang gitu. Atau sa HP-ne yo dia bilang, Pak, engko Pak ngene ya." Terus main anu terus itu Pak. Masuk sana kan banyak yang sulit itu ada yang kembali ada yang sesong atau no iki ece tak imani sik kowe iki mang aku yo lho Mas tanggung isi iki lho Mas tapi yo tamu-tamu Pak wangi ora ngapa-ngapa nah iso lur ke kampung ae Pak kampung Pak kampung ke pasar aku masalah jeneng sapi iki ya nggih aku ora meden-medeni ora nggih pulang aneh Mas dilalah ndak pernah yang beli di pasar beli sekali untuk korban kemarin malah jajal-jajal ngono lho Mas untuk murah lah aku kan luru sing tak gendani ra entuk kuru-kuru nggih iku tak gendani gak ngangkat aku Mas itu Mas jenengan badone keng mriki jenengan ndak pas begini iki waktu teko niko niku 22 setengah keng dene dalingan Mas ini iki sing tesih niki nggih 1 bulan setengah kira-kira ya Mas sampai hari ini kira-kira 1 bulan jenane aku saran aja kemarin ini 1 mingguan mau dibayar 25 terus gue sorong bayar cu ini sih kelemu 1 bulan setengah saya hampir rata-rata nganu Pak Mas wes nah